macam dia macam kuat gila gaduh. Kan? Fatah. Hey. Ah, ni handsome boy. Nama dia Fatah. Ada yang tanya, Fatah ni Fatah apa? Kan, bukan Fatah Amin. Ha, sebenarnya saja nama seperti Al-Fatihah, Al-Fatah. Gitu. Hey, 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 hey. Hey, Fatah. Tengok sini. Hey, tengok sama ramai nak live ni. Tengok sini. Tengok sini. Hey, hey, hey. Hey. Ha. Say hi kat diorang sikit. Cakap hi sikit kat diorang. Oh, lo, 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 lo. Malu ke? Tengok sini. Hey. Hey. Fatah. Kucing makan makanan apa? Makanan kucing lah. Saya tak bagi makanan makanan manusia, tak boleh. Tak bagi, tak ada bagi nasi ke, bagi bagi wet food, wet food dia orang. Lepas tu dengan kibbles juga. Kibbles saya bagi Royal Canin dan juga ada satu tu. Hey, hey, ha, ha. Ha. Ini namanya Fatah. Kan? 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 Macam mana sesuaikan rumah dengan bela kucing? Oh, okay. Actually, very simple je. Saya pun bukanlah terror sangat. Vacuum memang tiap-tiap hari. Tapi, saya vacuum pakai vacuum yang you boleh, yang bagus sikit lah. Supaya kita boleh tengok ada bulu-bulu dia. Boleh nampak jelas. Every day memang ada lah bulu dan so on. Tapi, saya pakai Koway juga. Ada dua sebenarnya. Koway yang pertama ni, ha? Ha, menatang ni yang besar ni. That one is Koway yang first tu. So lagi satu Koway lagi kecil sikit. So yang tu saya letak dekat tempat dia makan. Actually rumah ni dah bersepah dah, macam dah jadi macam pusat jagaan kanak-kanak pula. Ha, tengok yang kanak-kanak lagi seko ni. Ni Olia. Hey. Ulia, tengok. Ulia ni malu. Ni Ulia. Ni Fatah. 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 Suara Fatah. Kenapa? Ni Fatah. Ni Ulia. Fatah. Hey. So anyway, thank you so much. Apalah kita ni live pukul 1:30 pagi ni kan. Orang pun yang tak tidur lagi bolehlah apa ni, siap-siap diri nak tidur. Besok nak bangun subuh. Besok nak kalau ada yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Besok kita inilah, kita sambung lagi live. Okay, bila nak datang Penang? Bila nak datang Penang? Baru-baru ni je baru pergi Penang. So kami sebenarnya saya tak tahu lagi. Ada tak nama kucing Sandra? Saya tak tahu. Salam Merdeka. Terima kasih. Dok melukis Syifa Hashim. Melukis apa Syifa? Esok cuti. Esok cuti? Yes. Esok cuti. Actually dah cuti dah ni. Kat sini baru pukul 8 malam. Kat mana Ezma Fasham? Can I marry you? Bila nak datang Kelantan? Tak lama lagi ada pergi Kelantan. So HH Sponsor ke? InsyaAllah. Lawa rambut ni, rambut dah malam. Besarnya high back. Kurang tidur sikit sekarang. Riyad. Okay, Alhamdulillah. Esok tak puasa ke? Puasa insyaAllah. Pokok tua? Apa yang pokok tu? Bila nak datang Kedah? Kedah pun kena tunggu masa nanti. Lagi, apa lagi soalan? Soalan pasal bini jangan tanya. Ha? Sensitif sekarang ni. Tanya kat mahkamah. Bukan tak tahu kan? Buat-buat tak tahulah kan? Tak apalah, siapa yang tak tahu tu. I don't have to answer any question. Soalan lain lah.
Salam dari fans dari Jakarta ya. Apa kabar teman-teman dari Jakarta, yang dari Surabaya atau dari mana saja, dari Indonesia ya, yang dari Bandung atau Yogyakarta, dari Medan atau barangkali dari Kalimantan atau Banyuwangi atau dari mana, dari Aceh. Ya, selamat malam dari Malaysia. Aku sebenarnya kangen untuk ke Jakarta atau ke Indonesia mungkin sekitar minggu satu lagi atau seterusnya akan ke sana juga. Nanti lagi bikin program di sana, nanti aku lagi kabarkan ya di Instagram atau di Twitter atau di Facebook juga. Untuk teman-teman di Indonesia, insya Allah makasih karena selalu support saya. Walaupun kita belum selalu ada program di Indonesia, tapi insya Allah bisa nanti sudah diaturkan sama Habib Ali. Kita udah mau bikin rencana selawat di seluruh Indonesia. Jadi ada tour di Indonesia, insya Allah. Jadi teman-teman di Indonesia kita bisa insya Allah main di sana. Ya, yuk. Lagi kucing nak makan. Kucing hari ni makan 3 kali. Rencananya juga nanti ada untuk bawa brand kurta saya, kurta HJ dan brandnya. Ada gamis, kurta, lagi apa ya, pakaian-pakaian muslim lah ke Indonesia. Jadi teman-teman khusus di Jakarta, nanti kita bisa bikin acara, lalu saya akan luncurkan collection dari saya khusus untuk Jakarta. Okay? Dari Mesir, assalamualaikum. Helmi, salam kemerdekaan untuk teman-teman juga yang dekat Mesir semua. Kucing hari tu treatment bulu kuku. Kau tak faham? Okey, minta maaf. Saya tak ada soalan, tak ada jawapan kalau nak tanya pasal pasal isteri ke. Tak ada masa nak tanya, tak ada masa nak jawab sekarang. Minta maaf sebab kita tunggu je lah nanti dekat mahkamah. Minta maaf, saya minta maaf banyak. Zara ni tak tahu cerita ke ataupun bobat tak tahu cerita. Tak apalah. Ini next question. Soalan lain. Saya nak live lagi seminit je. Boleh. Yang lagu Allah dah malam dah. Nak nyanyi apa lagi nanti semua orang marah. Macam mana nak beza Olia dengan Fatah? Olia dia kecil sikit. Dia dah makin kecil sebab Fatah makin besar. Terima kasih Zeti ya, buka JK terapi. Tak balik Teluk Intan ke? InsyaAllah saya akan balik raya pertama, raya haji nanti. Lepas pagi, selepas saya live dekat Nasi Lemak Kopi O di TV9. And then terus balik Perak. Okay. Salam dari Riyadh. Ah, ramainya kawan-kawan kat Saudi Arabia ni. Thank you so much. Okay. Alright guys, terima kasih. Saya ulang balik. Okay, besok pukul 11 pagi insya-Allah ada sama-sama yang ada berkesempatan ke UIA, Universiti Islam Antarabangsa, World Quran Hour di sana. Apa lagi program? Banyak lagi program. Selamat berpuasa kalau esok nak berpuasa sebenarnya hari Arafah. Insya-Allah semoga doa kita diterima, semoga doa kita Allah kabulkan, semoga apabila kita berdoa ni ada adab dia. So one of the adab is kita berdoa bukan hanya untuk diri kita saja. First kali kita mestilah pulangkan syukur kita kepada Allah SWT, selawat ke atas Nabi. Kemudian doakan juga keluarga-keluarga baginda. Kemudian doa untuk kebaikan, doa untuk kita, doa untuk semua orang juga. Jadi saya pun juga doakan anda semua bahagia, healthy, murah rezeki, bertambah rezeki, dilimpah ruahkan dan dipermudahkan semua urusan. Okay guys, terima kasih. Ila liqa wa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Merdeka dan terima kasih atas semua doa-doa yang kata-kata yang baik-baik yang you all beri kepada saya. InsyaAllah I'm strong.
I am steady. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ni namanya Fatah. Kan? Macam mana sesuaikan rumah dengan bela kucing? Oh, okay. Actually, very simple je. Saya pun bukanlah terror sangat. Vacuum memang tiap-tiap hari. Tapi, saya vacuum pakai vacuum yang you boleh, yang bagus sikit lah. Supaya kita boleh tengok ada bulu-bulu dia. Boleh nampak jelas. Every day memang ada lah bulu dan so on. Tapi, saya pakai Kowei juga. Ada dua sebenarnya. Kowei yang pertama ni, ha? Ha, menatang ni. Yang besar ni. That one is... Dia macam kuat gila gaduh. Kan? Fatah. Hey. Ni handsome boy. Nama dia Fatah. Ada yang tanya, Fatah ni Fatah apa? Kan? Bukan Fatah Amin. Sebenarnya saja nama seperti Al-Fatihah. Al-Fatah. Gitu. Hey. Oh, Fatah. Tengok sini. Hey. Tengok sama ramai nak live ni. Tengok sini. Ni Fatah. Ni Olia. Fatah. Hey. So anyway, thank you so much. Apalah kita ni live pukul 1:30 pagi ni kan. Orang pun yang tak tidur lagi, bolehlah apa ni, siap-siap diri nak tidur besok, nak bangun subuh besok, nak kalau ada yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa besok. Kita inilah, kita sambung lagi live. Okay, bila nak datang Penang? Sini, tengok sini. Hey. Ha. Say hi kat diorang sikit. Cakap hi sikit kat diorang. Ala. Malu ke? Tengok sini. Hey. Kata. Kucing makan makanan apa? Makanan kucing lah. Saya tak bagi makanan manusia, tak boleh. Tak ada bagi nasi ke. Bagi wet food. Wet food dia orang. Lepas tu dengan kibbles juga. Kibbles saya bagi Royal Canin dan juga ada satu tu. Hey, ha. Kowei yang first tu. So lagi satu kowei lagi kecil sikit. So itu saya letak dekat tempat dia makan. Actually rumah ni dah bersepah dah, macam dah jadi macam pusat jagaan kanak-kanak pula. Ha, tengok yang kanak-kanak lagi seekor ni. Ni Olia. Hey. Olia, tengok. Olia ni malu. Ni Olia. Ni Fatah. Fatah. Suara Fatah.